Presiden Jokowi akhirnya bisa tidur di dalam mobil saat berkendara di Lampung. Diketahui, Jokowi hari ini sedang ke Lampung memantau perkembangan jalan. Semuanya sudah mulus, di dalam mobil bisa tidur, ujar Jokowi. Pernyataan yang serupa sebenarnya pernah disampaikan oleh Jokowi. Kala itu, Presiden Jokowi menyindir betapa buruknya jalanan di Lampung. Namun, pernyataan kali ini bukanlah sindiran, beberapa ruas jalan sudah diperbaiki. Pemerintah pusat memberikan anggaran perbaikan jalan di Lampung capai 800 miliar rupiah. Mulus benar kalau sekarang ini, mulus benar, kata Jokowi. Presiden Jokowi optimistis jalan tersebut bakal awet hingga puluhan tahun. Jokowi berharap masyarakat tidak akan mengeluh lagi soal jalan rusak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.